baru selesai mandi. Jadi hari ini Arif lagi sakit karena beberapa bulan belakangan ini dia kan pergi terus keluar kota, keluar negeri, ada urusan terus. Dan sekarang dia lagi sakit berat dan lemes banget dianya. Jadi hari ini gue mau bikin sup jagung supaya dia bisa lebih segar. Ya, ada orang utan. Coba ma, makan ma. Gimana lagi nih? Apa mah? Kalau mana ya terus ini kan? Dadah mah. Coba ini kamera dong. Enggak cobain ya. Naik dulu, Ma. Nah, kalau gimana lagi nih? Oh my god. Aduh, nyangkut. Kuri lapotnya nyangkut. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bangun. Ini untuk kamu. Kita udah lama gak buat vlog. Siapa yang lagi sakit? Tunjuk jari. Yang tolong makan dulu itu, ntar tumpah sayang. Aku gak sakit. Enggak sakit gimana? Kamu gak gerah apa? Gerah banget juga. Gak mau direkam, Pak. Gak mau direkam. Ntar dimarahin loh gak bikin vlog. Tuh supnya. Aku cuma ngasih dikit doang tuh supnya. Makan sedikit aja. Iya, aku orang gak bisa makan, kalau aku makan muntah. Ya makanya itu aku bikin sedikit doang. Bisa sama aja, ntar bakal muntah lagi juga. Gak apa-apa, yang penting ada yang masuk, ayo dong. Ah, suapin. Ini taruh mana ya, yang? Dah. Sini. Kamu coba, kamu yang lagi sakit aku rekam, pasti kamu gak makan. Ayo makan dede bayi. Pembelan. Enak juga. Lagi. Mama aku yang bikin ya. Aja. Ya, ya, aku mau semua. Aku yang buat. Udah. Udah. Kamu wangi banget. Aku habis pakai scrub, kenapa masih kecium? Aku kira udah keringetan gara-gara habis masak udah gak wangi lagi. Tumben banget kamu pakai scrub. Iya, kamu bau. Kamu asem, nih kamu pakai scrub juga. Boro-boro gue bisa mandi. Ntar mau gak pas kamu mandi pakai scrub, terus aku gosokin. Mau mandi aja enggak? Yang, biar wangi. Eh, gimana mau mandi? Kamu pegang leher aku deh. Panas. Yang, kamu jangan gitu ya. Aku lagi gak mau bercanda. Yang, aku lagi gak mau bercanda ya. Sumpah, aku capek banget. Ada siapa di bawah? Ada mama, ada omen, ada bibi, ada mbak. Kita mau keluar jam berapa? Tahu. Kamu mandi dulu, masa kamu mau bawa asam begini keluar? Oh, ganti baju aja deh. Bau loh. Yaudah, mau gak aku seka aja, mau gak? Kayak emang sakit. Lah emang sakit. Tapi gak mau kakek-kakek. Sekanya dimasukin vlog. Aku gak sakit. Astaga, gue lupa masih direkam. Pang, matiin pang. Ih, bajunya kena nih. Udah lah yang, aku gak mau mandi. Kamu udah dari hari apa gak mandi? Di seka aja. Baru dari kemarin, ya Allah. Enggak. Ih, tapi kamu dari luar kota ya. Langsung gak mandi. Yaudah, kalau gak di seka. Tapi nanti pas udah mendingan buat 3 hari lagi aku scrub. Mau enggak? Ih, jorok tahu, kotorannya mesti dibuang ini. Mesti pang, ya, sabun pang. Mati kamu mesti diangkat, kotoran daki semuanya mesti diangkat. Kalau misalnya sabun doang enggak cukup. Kamu mah ya kalau mau jadi steril ya ntar pas aku udah sembuh ya, jangan sekarang. Ya, kan 2-3 hari lagi. Ya kamu sembur-sembur dong kayak dede bayi. Kalau gue sembur bro. Ya gimana aku gak lemas, aku gak makan apa-apa terus aku mencret sampai 5 kali, 6 kali. Ini makanya bisa gak? Jangan dikasih ke makanan orang sakit ya. Padahal mau. Pang pelan, gak mau diterbang-terbangin, aku bukan anak SD. Pas gue sakit, awas lo ya. Matiin gak itu? Lo yang edit vlognya ya? Ya, ayo kita seka dulu deh. Pang, aku gak mau direkam, Pang. Sumpah, eh, kapan pula gue bisa ngedit vlog lagi yang kemarinnya belum kelar yang ke Jepang? Aku yang edit. Bener lo ya, saksi ya tuh. Aku jadinya cut doang. Kamu tadi ada opening gak? Ada. Pasti malu. Shaky. Malu. Pasti shaky. Aku awkward ngomong kamera, aku gak bisa nge-vlog tau. Pasti kameranya getar sepanjang perjalanan. Maybe. Jatuh malah tadi.
Kenapa sih kamera gede banget? Yang aku tuh sukanya pakai G7X aja. Aku nggak bisa pakai kamera besar ya. Ini susah. Ya udah buruan bang, bang matiin aja mama. Bang please bang, coba please aku nggak mau matiin kameranya. Kita mau kemana? Mau ngedit video kan? Kamu kata mau ke dokter. Ya udah, kamu jangan nakal ya hari ini. Aku nggak ada tenaga buat ngeladenin. Sini gendong dulu. Bang, aku bukan anak kecil. Ya, jangan kayak gitu dong. Insting ya, merawat ya. Aku lagi besar nih. Ya udah, suruh omen sakit ya, sen. Ayo, bisa kita dulu, nak. Gendong sini. Bang. Udah. Halo, back again with me, Filmi. Peminating Arif's camera. Rutinitas belum pergi. Nyetok rambut. Ayo buruan. Tada, sudah jadi rambutnya. Alis udah, liner udah, maskara udah, muka enggak boleh diapa-apain. Jadi pakai sunblock doang nanti. Lipstick now. Enggak boleh pakai bedak ataupun foundation karena muka lagi jerawatan. Bentar, terakhir. Tinggal badan. Dia masih tergelepar seperti ya, paus. Ya, ya, ya. Yang lotion aku. Mana aku tahu lo tanya kayak gimana. Warna biru, kayak gini nih. Kayak gini. Kemarin aku titipin kamu, inget gak sih? Ada tulisan Marina Healthy and Glow. Ya orang tas kamu muat. Kamu udah scrub, terus pakai lotion lagi sama aja. Lah emang sepaket. Kamu ngapain lagi? Terakhir. Pakai apa lagi? Kelar-kelar. Sabar. Kalau misalnya keluar rumah pakai hand body. I'm going to die. Kamu lebay, tadi kamu udah pakai scrub, pakai hand body lagi. Sudah. Wangi. Wangi gak? Wangi banget. Ya. Mau udah. Hand body-in kaki aku. Tangannya juga sini terhitam loh. Ayo, men. Tadi tas udah ya? Aduh, sempit banget. Kita dapat nomor antrian berapa? Enggak tahu nomor berapa. Ya, 4 orang lagi. 4 orang lagi. Ini tempatnya seru banget. Hijau banget. Sumpah ini rumah gede banget, kayak 3 komplek digabungin jadi satu rumah. Itu ada rumah utamanya, terus di sini kayak ada rumput-rumput, ini tempat dokternya, itu gazebo buat nunggu-nunggu. Terus di situ ada lagi gazebo buat nunggu-nunggu. Aduh, tipang. Kamu kok tega banget? Ya, nih, ya. Dia lagi mau direkam nih, Dok. Hah? Mau direkam? Ini diambilin biji-bijinya dulu, terus kemudian di-DI saja. Oke. Itu, gurih. Lewat dari London. Sisa-sisa makeup nih. Bisa gak sih kelihatan? Nggak bisa. Kayak kepisah gitu ada. Kotoran yang disedot dari muka dia. Kalau nggak dokter kena tendang. Luka. Kok kamu nggak teriak, Pam? Kayaknya dia cocok malah, Dok, di udara dingin. Aku malah putihan. Nah, cuman ini ngebrontoknya ini ternyata. Iya, dari deket beruntusan dia. Dia nggak jerawat loh. Ini kali pakai gel ya rambutnya kemarin? Enggak pernah pakai gel. Nggak pakai. Nggak ada yang perlu disuntik kan? Enggak, tenang aja, sudah diwakili. Sudah diwakili. Oh, udah dong, kalau yang disuntik satu aja. Iya, nanti ini paling ini. Iya, ada. Aduh, Pang liatin dulu. Airnya bening. Oh, airnya bening. Ini anak baru disedot aja udah kesakitan. Kamu beneran nggak berasa sama sekali? Enggak. Kalau ini mah agak sakit. Sebenarnya kayaknya gara-gara ujungnya runcing deh. Iya, emang tengahnya ini itu tempat untuk mangkas kulitnya. Ada kulit. Nah, kalau nggak dipangkas nggak katut yang kulitnya yang mati-matinya, yang udah flek-flek pakai untuk brightening. Sakit.
tangannya mengepal gitu. Bentar. Perih banget masuk ke mata. Tuh. Kayaknya masih kotoran kamu deh tapi. Ya kan aku pakai make up situ kagak. Sedikit ya, sedikit aja. Jangan ditarik ya, pinter ya. Santai, pinter. Jangan ditarik nak. Ada. Nangis. Itu jerawat atau apa sih dok? Ngomong ini. Ini komedonya nggak keluar. Kalau yang ada tulangnya sakit banget. Di deket jidat emang sakit. Ada lah. Apa sih di masker kok kesakitan? Nggak kesakitan, dingin, kaget. Oh. Bawanya kayak pisang gak sih? Hah? Ini memang buah. Enak banget tiap habis disedot, kayak terlahir kembali. Genteng gitu. Ya kan? Dah, ayo berjuang semua. Mbak, makasih ya mbak. Iya. Dok, makasih dok. Makasih. Lihat deh, aku suka banget kalau misalnya habis disedot kayak terlahir kembali. Penyakit-penyakit aku juga kayaknya keangkat deh. Buset, kinclong amat ini muka. Ntar lihat ya pas di kletek maskernya. 15 menit lagi ini bakal enak banget. Muka kita kayak lagi di laminating ya. Pak, supir saya mana ya pak? Yang mobil itu. Oh, lagi macet tadi. Wow. Oh men, ayo. Dia malah makan di depan. Gak nunggu-nunggu kita, dasar pengkhianat. Eh, mobil kenapa lo biarin kebuka? Mana? Itu sunroofnya, nyamuk banyak banget di sini. Iya. Kenapa? Dilaminating mukanya. Oke. Kita sekarang lagi minggir bentar. Gue mau beli makanan tutup siomen. Kayaknya sekarang waktu yang tepat buat buka masker ini. Kamu udah siap? Kamu udah monggar duluan. Ayo. Lihat deh. Ini bagian paling menyenangkan ketika dikasih maskernya. Oh. Ada men. Aku udah sampai atas. Aduh. Enak banget. Oh. Lihat deh. Itu apaan sih? Masker. Oh. Ih, lihat deh komedonya banyak banget. Ini punya aku. Lo kok lubangnya banyak? Oh ya benar. Ini bener. Mata. Geblek lubangnya banyak. Ini matanya dua, hidung satu, mulut satu. Kamu mana? Ini. Lebih kotor siapa? Coba kamu bagian hidung deh, cek. Gila. Lihat deh. Enggak. Pasti enggak kelihatan sih. Pasti enggak kelihatan di kamera. Kelihatan. Tapi komedonya banyak banget yang nempel. Muka gue kayak berasa baru lahir kembali. Ini lo mau lihat kamera.